Pastikan kondisi bayi yang ditemukan warga di Pasar Gandusari baik-baik saja. Muhammad Nur Arifin mengajak istrinya membesuk bayi di ruangan observasi RSUD Dr. Sudowo Kabupaten Trenggalek. Saat di ruang perawatan, istri bupati juga menyempatkan menggendong bayi tersebut. Menurut keterangan Bupati Trenggalek, saat mendengar ada kabar penemuan bayi dalam kardus di Pasar Gandusari, pihaknya merasa khawatir dengan kondisi bayi tersebut. Untuk memastikan kondisi bayi tersebut, pihaknya menyempatkan menjenguk di tempat observasi bayi di ruang matahari RSUD Dr. Sudomo. Lebih lanjut, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan, dari hasil peninjauannya diketahui bahwa kondisi kesehatan bayi laki-laki tersebut cukup baik. Bayi tersebut memiliki panjang badan 50 cm, berat badan 3,3 kg, lingkar kepala 33 cm, dan lingkar dada 32 cm. Tadi dengar kabar ada ditemukan bayi lagi di Pasar Gandusari sekitar waktu subuh lah, pagi hari waktu orang pertama buka lapak ya, di pasar. Terus kita khawatir kan beberapa kali kasus ada hipotermia, kedinginan, segala macam. Nah ini kita langsung cek, ternyata alhamdulillah bayinya sehat, panjang 50, kemudian beratnya 3,3, jadi beyond normal, malah kondisi bagus dan tidak di ruang ICU atau perawatan intensif, jadi sudah normal, cuman mungkin ada perlu observasi lagi, katanya sel darah putihnya ya agak naik. Nur Arifin juga menambahkan, untuk menangani kasus ini, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus hukum bagi pelaku pembuangan, Dinas Sosial untuk penanganan lanjutan terhadap bayi, maupun pihak rumah sakit dalam hal penanganan medis bagi si bayi.